Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wong Deso. Kali ini saya mau ngetes ini ya dulur, miniatur, box miniatur. Jadi ini 6 in. Kemudian untuk middle sama untuk middlenya ini 4 in. Jadi ini tergolong miniatur ya dulur. Untuk powernya saya pakai ini. Nanti kita bisa lihat. Powernya pakai turbo ya ini. OCL balap, Mega balap. Nah, ini powernya mega balap, untuk trafonya 5 ampere, kemudian pemutarnya langsung MP3 Bluetooth. Outputnya seperti ini, bisa lihat. Ini model T24 ya, tapi pakai speaker 4 in. Kemudian ini 6 in. Oh iya, untuk speakernya ini pakai JIC ya dulu. Kemarin sudah saya review, sudah saya tes. Kemudian untuk yang bawah ini pakai akustik kalau nggak salah ya. Itu 4 in, 6 in nih, subwoofer double coil. Kita tes saja suaranya seperti apa. Kita pasin dulu untuk kameranya. Nah, gini ya, sudah pas ini. Bentar, kurang mundur. Nah, gini aja ya dulu. Ini langsung kita play untuk lagunya. Ini lagu dari YouTube ini. Karena takutnya kena copyright. Langsung kita play ya. Tambah ya, kita gedein. Hai nyangkat, terlut.
tinggi, high-nya turun. Oke. Okay. Okay. Play together. Oke. Okay. Bass gitar. Jadi suaranya seperti itu ya dulur. Menurut saya sudah mantap untuk speaker 6 in dan 4 in ya dulur. Mungkin dulur-dulur bisa pakai headset untuk dengerinnya, jadi lebih enak ya. Kalau pakai langsung dari HP itu biasanya nggak kedengeran ya detail suaranya. Jadi dulur-dulur saya sarankan pakai headset. Jadi sekian aja untuk cek soundnya miniatur 6 in dan 4 in model T24, dan ini model turbo ya, untuk turbo untuk 6 in ya. Jadi sekian aja untuk videonya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.